Selamat datang kembali di channel Japografis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat intro dengan efek air. Pertama, kalian buka aplikasi KineMaster. Kemudian kita pilih Create New. Untuk aspek rasio, kalian bisa pilih 16 berbanding 9. Sekarang kita akan membuat background terlebih dahulu. Kita pilih media, kemudian pilih image, dan pilih yang warna hitam. Untuk durasinya, kalian bisa membuat 16,5 detik. Sekarang letakkan timeline di detik 6. Kalian bisa mengira-ngiranya saja. Nah, di sini. Sekarang kita akan menambahkan logo. Jika kalian belum mempunyai logo, kalian bisa menggunakan teks. Di sini saya akan menggunakan logo. Kita pilih media. Di sini ada bahan-bahan efek air, background, dan logo, kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi. Kita akan memasukkan logo. Untuk ukurannya, kalian bisa kecilkan sesuai pada project kalian. Masih pada di timeline detik 6, sekarang kita akan memasukkan efek air. Kita pilih layer, pilih media. Untuk efek air di sini durasinya adalah 4 detik, kalian bisa pilih. Kemudian kalian bisa sesuaikan ukurannya untuk menutupi logo. Masih pada settingan di efek air, kita ubah untuk blendingnya. Mode blendingnya kita jadikan hard light. Kemudian untuk out animationnya, kita pilih fit. Untuk poinnya kita jadikan 2. Ini adalah hasil sementara. Sudah mulai terlihat untuk efek airnya. Kemudian untuk layer logo, kalian bisa panjangkan durasinya sesuai pada background, yaitu 16,5 detik. Sekarang letakkan timeline di detik 00 atau di detik awal. Kita akan menambahkan efek background air. Kita pilih layer, kemudian media. Kita akan menambahkan background air. Untuk durasinya di sini 16 detik. Untuk split screen-nya di sini kita bisa jadikan full. Kemudian untuk pengaturan blending. Untuk blending-nya kalian bisa jadikan screen. Sekarang kita tes hasil akhirnya. Untuk sound efek airnya, kalian bisa menambahkan sendiri, kalian bisa download di link deskripsi. Demikian tutorial kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial-tutorial selanjutnya.